Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan membenahi crack atau pecah bodi. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan teknik baru, memakai beberapa bahan bekas yang tidak terpakai, yaitu senar gitar yang biasanya dipotong, dibuang, dan menggunakan dryer gitar. Jadi kita akan membuat klem bagian dalam untuk membenahi crack pada gitar top solid. Nah, kali ini kita membenahi ukulele. Ukulele ataupun gitar sama saja ya. Kalau membenahi untuk bahan solid, pangestiat menggunakan cara ini. Kita tambahkan lem untuk klem bagian dalamnya dulu secukupnya, lalu kemudian kita pasang senar pada dryer yang sudah kita buatkan dudukan ya, sehingga bisa digunakan untuk mengencangi senar dan klem dapat menempel pada bodi. Keuntungannya adalah bagian klem bisa menempel dengan kuat dan bagian luar itu bisa rata sesuai dengan dudukan dryer yang kita buat. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Kita tunggu lemnya kering dan kemudian kita lanjutkan untuk mengeklem di sisi bagian lain. Terima kasih.